Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini seperti yang sudah kalian lihat di judul dan di thumbnail, aku bakal bikin masker lagi. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, serta di subscribe dulu channel aku. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di bawah sini, karena aku bakal update setiap kali aku upload video baru. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Nah, di video kali ini aku bakal bikin masker-maskeran lagi nih. Dan masker kali ini cocok banget digunakan untuk tipe kulit yang berjerawat, berminyak, dan beruntusan. Jadi buat kalian yang punya tipe-tipe yang aku sebutin tadi, kalian wajib tonton video ini sampai habis, oke? Ini kalian cuma memerlukan 2 bahan aja untuk membuat masker ini. Nah, untuk bahan yang pertama yang perlu kalian siapkan itu ada face tonic dari Viva. Nah, ini aku gunain face tonic dari Viva yang varian lemon. Kenapa? Karena si face tonic atau toner dari Viva ini bagus banget buat menghilangkan dan mencegah jerawat. Jadi kalau buat maskeran, ini cocok banget buat tipe kulit yang berjerawat. Dan ini kalian bisa beli di warung-warung terdekat. Aku yakin pasti kalian gak susah-susah banget cari si Viva yang varian lemon ini. Dan harganya juga murah. Jadi aku beli Vestone varian lemon ini cuma dengan harga 7.000 kalian bisa dapetin Vestonic sebagus ini. Dan untuk bahan yang kedua yang perlu kalian siapkan, kalian harus siapin kopi kapal api atau kopi bubuk. Nah, kali ini aku menggunakan merek dari kapal api. Nah, ini kopinya tanpa gula ya guys. Jadi kalian siapin kopi bubuk tanpa gula. Kalian boleh menggunakan merek apa aja, tapi kali ini aku menggunakan merek dari kapal api. Dan ini kalian bisa beli di warung-warung itu juga udah banyak dan harganya pun cukup murah. Jadi aku beli ini itu cuma dengan harga 5.000 rupiah. Untuk step yang pertama, kalian siapin dulu wadahnya. Terus kalian masukin kopi bubuk seperlunya. Nah, karena untuk satu kali pakai, jadi aku kira-kira pakai sekitar 1 sendok makan. Tuh, jadi kalian tuang sekitar 1 sendok makan. Selanjutnya kalian langsung tuangin si face tonic dari Viva. Ini bagus banget ya guys buat mencegah jerawat. Tuh, kalian tuangin aja secukupnya, terus baru kalian aduk. Aku aduknya juga langsung pakai kuas ya guys, karena ini mau langsung aku pakai juga. Kalau misal kurang, bisa kalian tambahin lagi. Kalian aduk-aduk sampai mengental. Tuh, sampai teksturnya itu kayak gini. Dan ini bisa langsung kalian pakai. Jadi ini aku mau cuci muka aku dulu sampai bersih, baru nanti aku mau pakai si masker kopi dan face tonic dari Viva. Jangan kemana-mana, oke? Nah guys, ini aku udah cuci muka aku sampai bersih, tapi aku nggak ngehapus lipstick aku karena biar nggak pucat di kamera ya. Dan ini langsung aja kita mau maskeran pakai si kopi dan si face tonic dari Viva tadi. Jadi langsung aja. Karena ini aku takut kena kudung aku, jadi
aku pakainya itu agak jauh dari hijab ya guys. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tunggu 15 sampai 20 menit sampai si masker kopinya ini kering. Oke, kita tunggu 15 sampai 20 menit, nanti aku bakal balik lagi. Nah, ini udah 15 sampai 20 menit dan ini udah agak kering, jadi mau langsung aku bilas. 2 hours later. Nah, jadi ini hasilnya setelah aku bilas pakai air tadi, jadi wajah itu nampak lebih sehat, lebih putih dan lebih glowing gitu, dan ini bisa mencegah jerawat beruntusan buat kalian tipe kulit yang suka muncul-muncul jerawat membandel. Ini wajib kalian coba di rumah. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video aku tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk di like, komen, serta di subscribe channel aku. Agar aku semakin semangat lagi dalam membuat video-video lainnya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.